tapi siapa yang akan menggantikan Jenderal Muldoko menjadi Panglima TNI terjawab sudah. Setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan hak prerogatifnya menunjuk Asep Gatot Nurmantio sebagai calon tunggal Panglima TNI. Tapi calon Panglima TNI itu adalah hak prerogatif Presiden. Jenderal Gatot Nurmantio, pria kelahiran 13 Maret 1960, lulusan Akabri Darat tahun 1982, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ke-30 sejak 25 Maret 2014. Jumlah jabatan penting pernah dipegangnya, dari Gubernur Akmil, Pangdam Brawijaya, dan Pangkostrat 2013 hingga 2014. Sebelumnya dari masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Laksamana TNI Dodo AS tahun 1999, jadi Panglima TNI. Kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Indiarto Sutato dari Angkatan Darat di tahun 2002. Marsekal Joko Suyanto dari Angkatan Udara di tahun 2006. Dan Panglima Jenderal TNI Joko Santoso di tahun 2007 dari Angkatan Darat. Kemudian digantikan Laksamana TNI Agus Martono di tahun 2010 dari Angkatan Laut, serta Jenderal TNI Muldoko dari Angkatan Darat. DPR RI sendiri akan menggelar tes uji kelayakan calon tunggal Panglima TNI minggu ini. Tim liputan Metro TV.